suasana sore ini ya teman-teman, di hari Jumat 16 Desember 2022, habis krimis. Hari diberlakukannya kenaikan harga tiket hari ini tanggal 16 Desember dari beberapa PO. Yang infonya tadi lihat di Facebook gitu kan, ada sebagian wilayah Wonogiri yang menaikkan tarif perjalanan. Ada beberapa PO yang bertahap, ada juga yang langsung menaikkan di kisaran 20, 30 sampai 50 ribu libur Nataru ya, momen-momen Nataru, Natal dan tahun baru. Agung Sejati kalau nggak salah naik 30, Agramas di 20 sampai 50 ribu di hari H, mungkin di tanggal 25 sampai tanggal 1 lah. Itu kan dari momen-momennya di situ. Cuman liburan hari tahun ini kan pas pertepatan tanggal merahnya di hari Minggu kalau salah, Sabtu apa Minggu gitu. Jadi hari-hari harpitnasnya itu enggak begitu ada momen untuk hari harpitnasnya. Ya seperti ini suasana sore ini di area Grogol. Baru masuk ada mawar kayaknya, kuning. Mawar Surabaya. Belakangnya ada pahala. Pahala kencana. Jogja kayaknya, bro. Oh, Mulia Indah. MI-004. Momen bro, legend Solo Mulia Indah. Sore ini hari Jumat dapat jatah M004 untuk Mulia Indah Jakarta Wonogiri ya teman-teman. Gebrakan baru dari Mulia Indah, armadane Grace. Ada beberapa armada dari STC ya tentunya. Untuk wilayah Jakarta Solo. Ini kalau nggak salah tadi parkirnya diracek ya teman-teman. Mulia Indah. Harga tiket di kisaran 250 atau 260. Koreksi ya teman-teman jika salah. Mulia Indah Terminal Grogol di jam 17.04. Ramai ya teman-teman. Momen sih. Tadi yang mawar baru masuk, yang belum berangkat ada Tanah Suci, Pahala Kencana. Ini tiketnya sebelah mana ya? Kita pantau dulu. Mulia Indah tiketnya sebelah mana tiket?
Terus ini Agramas. Ini sebelah sini ya teman-teman. Untuk agen tiket Mulia Indah bareng sama P. Orianto bareng Garuda Mas. Posisinya sebelah sini untuk agen tiket Mulia Indah. Kita tunggu pemberangkatan dari MI. Tetap garis-garis. Wilayah Surabaya nih. Non ekonomi mawar kuning Jakarta Surabaya berangkat dari Terminal Grogol. Udan bro, udan gerimis udan. Keren ya. Bex HD. Oke dulu. Oke teman-teman, segitu dulu. Udah jam 5. Kita akhiri dulu hunting sore kali ini di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Momen libur Nataru ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.